sebuah gol tambahan dari jarak yang sangat jauh. Kembali sebuah gol. Berikut ini review Hackleg dan Algol Persijap Jepara melawan Hezbol Waton di pertandingan pekan ke-6 Liga 2 Indonesia pada Selasa 2 November 2021 di Stadion Manahan Solo, berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persijap Jepara. Gol tim berjulukan Laskar Kelenyaman dicetak oleh Treh Anggar pada menit ke-22. Kemenangan ini menjadi yang pertama kali bagi Persijap di Liga 2 Indonesia. Sebelumnya, Persijap hanya mampu 5 kali bermain imbang. 3 poin ini membuat Persijap berada di peringkat 3 klasemen grup C Liga 2. Sedangkan, satu golnya dicetak oleh Aryansah di menit ke-71. Kekalahan ini tak mengubah posisi Hezbol Waton. Mereka tetap berada di dasar klasemen dengan mengoleksi 2 poin dari 6 laga. Brilian mencuri keadaan di mana Ferdiansyah meninggalkan garis gawang, dilirik oleh Rian tadi. Wah, gol tambahan dari jarak yang sangat jauh. Kembali sebuah gol brilian mencuri keadaan di mana Ferdiansyah meninggalkan garis gawang. Wah, gol tambahan dari jarak yang sangat jauh. Kembali sebuah gol brilian mencuri keadaan di mana Ferdiansyah meninggalkan garis gawang, dilirik oleh Rian tadi. Wah, gol tambahan dari jarak yang sangat jauh. Kembali sebuah gol brilian mencuri keadaan di mana Ferdiansyah meninggalkan garis gawang, dilirik oleh Rian tadi. Wah, gol tambahan dari jarak yang sangat jauh. Kembali sebuah gol brilian mencuri keadaan di mana Ferdiansyah meninggalkan garis gawang, dilirik oleh Rian tadi.